Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Berhitung Adik-adik. Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari jawaban dari soal berikut ya. 300 meter persegi berapa dekameter persegi? Nah, kalian harus memahami tangga satuan luas yang telah kakak tulis. Kilometer persegi, hektometer persegi, sampai milimeter persegi. Yang kalian harus pahami bahwa setiap naik satu tangga dibagi 100, sedangkan setiap turun satu tangga dikali 100. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. 300 meter persegi berapa dekameter? Meter di deka. Naik satu tangga berarti dibagi 100. 300 dibagi 100 karena naik satu tangga menjadi 3 dekameter persegi. Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham, keadaan luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.